Halo guys, Langit Adem di sini. Jadi sekarang gue mau reaction video klipnya Selfie Yama. Selfie Lida ya guys. Sekarang nama panggungnya Selfie Yama. Baru apa ya beberapa hari yang lalu ya. Dia apa sih ngeluarin single judulnya apa sih? Bentar. Judulnya Tak Pantas. Judulnya Tak Pantas dan sekarang pun sudah trending ya di YouTube kan ya. Jadi gue penasaran gitu kan video klipnya tuh konsepnya seperti apa sih, terus lagunya seperti apa. Oke, kita cek. Check it out. Oh. Dan guys, kan gue termasuk orang yang ngikutin Selfie pas masih di Lida ya. Dan jujur gue emang lebih suka warna suaranya Selfie ketimbang Rara waktu itu. Rara bagus, gak jelek, cuman gue lebih ke Selfie gitu. Makanya dulu gue lebih dukung Selfie sih ketimbang Rara gitu. Nah, jadi suaranya Selfie ini kan dangdut klasik banget gitu. Jadi kan emang gue suka lagu-lagu dangdut klasik macam Berita Sugiarto, Elvi, dan yang sejaman gitu ya guys. Dan kurang suka lagu dangdut yang udah dimodifikasi yang ala-ala modern itu, gue emang cenderung kurang suka. Jadi apanya yang tak pantas nih guys? Tapi udah lumayan dewasa ya guys ya. Dulu kayaknya anak kecil banget yang gak tahu harus ngapain gitu. Sekarang dia udah tumbuh dan berkembang. Ini khas video klipnya 3D Entertainment. Kalau lihat video klip yang lainnya guys, harus yang kayak Lesti. Pasti kayak di rumah-rumah gini gitu. Bagus guys, ini lagu kerasa banget nuansa klasiknya gitu, dan Selfie dapat warna suara Selfie cocok untuk lagu kayak gini. Kayak inget lagu-lagu dangdut zaman dulu gak sih? Ini temen gak ada model cowoknya guys. Biasanya ada model cowoknya. Anak-anak FTV. Kalau gak ada modelnya, isi Selfie kayak dituntut untuk bisa apa ya, ekspresinya keluar gitu. Jadi orang tahu jalan ceritanya kayak gimana. Dan ini lagu tuh ceritanya tentang apa gitu. Selfie harus bermain ekspresi muka di sini. Gue kayak komentator. Tiga lagu. Background-nya ya, sama seru-seru. Ya,
tapi dia kecewain, tapi dia kayak udah ya udah nggak apa-apa gue pasrah gitu kok ya. Nah yang kayak gini-gini itu udah klasik banget dan gak suka. Selesai. Oke, gimana? Gimana lagunya? Dan apa ya, menurut gue lagunya selfie banget karena apa ya? Karena nuansa klasiknya dapat gitu. Lagu-lagu dangdut zaman dulu kan emang kayak gitu, guys. Cuman emang kayak kurang ada apa ya? Ya ngebeatnya tuh kurang ya kayak. Mungkin kalau misalkan gue ya, maaf kalau salah, lagu itu kayak nah gitu. Kayak jadi kayak enggak. Tapi bagus emang lagu. Lagu-lagu yang cocok yang bisa dimakan oleh Selfie ya lagu-lagu yang kayak gini gitu guys, dan suara klasiknya Selfie juga keluar gitu, dan tipe-tipe dangdut lagu dangdut yang kayak gini yang emang gue suka banget. Jadi kayak gak nyesel sih dulu kayak memang dukung Selfie pas Lida dari dia apa ya, dari dia pemilihan awal di provinsi dia gitu kan ya, terus dia masuk akhirnya jadi masuk ke grand final, terus duel bareng Rara, dan gue deg-degan sih kayak yang bakal menang Selfie atau Rara gitu ya, karena kan kayak tapi di sini kayak waktu itu kayak Selfie menang SMS terus gitu kan ya, jadi ternyata Selfie menang ya pantas itu, dan Rara pun juga pantas dia jadi juara, tetap Rara juga juara gitu kan ya, karena dengan suara rockernya Rara unggul dan Selfie dengan nuansa klasiknya Selfie juga unggul guys. Jadi gimana guys menurut kalian video klip atau lagu baru Selfie ini seperti apa? Boleh komen di bawah ini. Jangan lupa like kalau kalian suka video ini. Dislike aja kalau kalian tidak suka. Dan jangan lupa subscribe ya guys channel gue. Okay? Thanks for watching. Dadah. Salam dangdut Indonesia.